Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Masalah perkahwinan antara Bella dan Alif masih menjadi topik perbualan ramai sehingga ke hari ini. Kau lebih pilih dia dan sanggup hilang keluarga. Itulah antara pendedahan seorang wanita bernama Aira Rashida, dipercayai ahli keluarga pelakon dan penyanyi Bella Astila yang tampil mempertahankan tuduhan ke atas adiknya yaitu Erika Astila. Menerangkan situasi sebenar yang berlaku selepas Bella membuka mulut, Aira seolah-olah meluahkan rasa geram dan marah dengan menyifatkan Bella sebagai artis bodoh karena mempertahankan suami yang disifatkan bernafsu buas berbanding ahli keluarga sendiri. Suami kau dah buat teruk dengan keluarga, laki kau goda-goda dan ayat budak mentah itu, tapi kau masih menyebelahinya. Perbuatan kau ini susah untuk aku maafkan, kau sanggup bermusuhan dengan kami, sedangkan laki kau yang hancurkan keluarga, tulisnya. Denda individu itu lagi kejadian itu berlaku selepas Bella sendiri melantik Erika sebagai pembantu pribadi kepada Alif, sedangkan dia tahu perangai buas lelaki itu. Lebih menyakitkan hati apabila Bella lebih memilih untuk menyebelahi suaminya berbanding adik sendiri sehingga sanggup kehilangan ahli keluarganya. Budak itu kau yang jaga, kau yang jadikan pembantu pribadi untuk suami kau, sedangkan kau tahu lelaki itu bernafsu buas. Sekarang baru nak ingat keluarga, tegasnya. Atas apa yang terjadi, Aira berkata dia sebenarnya sudah lama menyimpan dendam terhadap Alif dan mahu menghajar lelaki itu sejak dari dulu lagi. Sejak dulu aku nak bertindak dan nak belasa dia, tapi kau jadi bodoh, ini semua salah suami kau. Kalau kali ini kau masih lagi dengan lelaki itu, aku sanggup tidak jumpa kau sampai mati, katanya. Dalam hantaran berbeza, Aira percaya apa yang berlaku ke atas rumah tangga Bella adalah disebabkan oleh Kifara atas perbuatannya mengaibkan keluarga sendiri. Bukan setakat aib adik sendiri, aib seluruh keluarga dia kongsikan. Allahu Akbar, ingatlah setiap perbuatan akan kena diri sendiri. Maka terimalah Kifara ini, katanya. Baru-baru ini Bella atau nama lengkapnya Dayang Ara Nabila Awang Astila mendedahkan hal yang amat mengejutkan mengenai suaminya yang dikatakan pernah curang dengan adik iparnya sendiri.